Sejarah bonsai. Ya, betul, alias History of Bonsai. Bermula di Tiongkok, kemudian menyebar ke Korea dan Jepang, dan akhirnya ke Eropa dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, seni bonsai berasal dari Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu pada masa dinasti Han. Orang Tiongkok sudah mulai bereksperimen dengan teknik khusus untuk menanam pohon kerdil dalam pot yang disebut bonsai, pakai P ya. Di Jepang, pada sekitar tahun 700 Masehi, seni bonsai dibawa ke Jepang oleh para biksu Buddha. Di Jepang, bonsai berkembang dan diadaptasi dengan gaya khas, yaitu dengan menumbuhkan pohon secara individual, bukan seluruh lanskap. Bonsai menjadi bagian penting dari budaya Jepang, terutama dalam ajaran Buddha Zen. Kemudian di Eropa dan Amerika Serikat, bonsai masuk ke Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-19. Dan saat ini menjadi populer di kedua benua tersebut. Kata bonsai berasal dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu bon, yang berarti pot atau tray, dan kata sai, yang berarti lentit. Bonsai melambangkan keseimbangan, kedamaian, harmoni, dan keberuntungan. Sahabat seger waras yang saya banggakan, dengan membaca sekelumit dari sejarah bonsai, kini kita dapat tahu bahwa sesungguhnya manusia dan alam selalulah bergandengan dan saling membutuhkan. Oleh karenanya, dataran yang semakin sempit, populasi manusia yang semakin membludak, maka cara satu-satunya untuk tetap memiliki tanaman solusinya adalah bonsai. Sekian dan terima kasih sudah menonton video channel Seger Waras.